jalan, siap kerja, siap jalan-jalan, siap disewain, siap cari duit. TNK berarti masih silver atau biru? Masih silver kayaknya. Masih silver. Tadi itu. Oke. Okay. 12 bulan dari situ. Lagi. Ada apa-apa tinggal konfirmasi nanti. Oke. Okay. Jadi nanti kita bahas ini aja dulu. Kalau kalian nonton ini terus ini udah habis, kalian cek di Instagram nih posting enggak nih yang jadi 160. 160. 160. Kreditnya tadi DP berapa, Om? 12. 12 juta. 12 juta angsuran 4.700. DP berapa bisa? Ini sih mau DP 5 juta juga bisa. Bisa? Bisa. DP 5 juta? DP 5 juta angsurannya juga berapa? Nah, teman-teman itu udah pada kangen pasti sama mobil-mobil berkualitas tapi harganya nggak umum. Nggak umum. Nggak umum. Di dan bawah. Kita ngobrol langsung sama ownernya. Iya. Ada Om Kemal. Apa kabar? Sehat. Assalamualaikum. Ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Om ya? Sehat terus dong, oke, harus kayak gitu. Harus sehat, harus seger. Karena seger, mau dekat puasa, mau dekat lebaran. Puasa dekat lebaran. Orang harus punya mobil bekas berkualitas, belinya cuma di showroom AutoZer. AutoZer, benar. Ini alamat di mana, Om? Jalan Pahlawan Revolusi nomor 8, Pondok Bambu. Yang pertama, yang kedua di Jalan Raya Jati Mekar, nomor 5, Jati Asih. Ada dua tempat? Ada dua tempat. Tinggal pencet Google Map aja nanti AutoZer Pahlawan Revolusi, AutoZer Jati Mekar. Oke, buka setiap hari, Om? Setiap hari kecuali lebaran. Oke, setiap hari kecuali lebaran. Iya. Jamnya, Om? Jadi jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Oke, tungguin. Pokoknya kalian bawa uang sekoper jam 12 malam, jam 2. Melek terus ya, Om? Jadi, udah pokoknya. Jadi, pokoknya. Ada terus orangnya. Di sini hari ini nih, video kali ini, harga berapa paling murah nih, Om? Ini dari yang harga di bawah 50 sampai harga 700 jutaan, ada. Ada semua ya? Ada semua. Oke, dari di bawah 50 sampai berapa ratus juta tadi, Om? Sampai 700 jutaan. Sampai 700 juta ada. Dan ini ownernya sendiri yang nyebutin harganya. Jadi harganya masih boleh nego nggak, Om? Masih bisa nego dan ini saya kasih harganya cash-cashnya aja ya. Karena kalau kredit pasti biasa ada potongan diskon 10 juta, 15 juta. Ada yang bisa sampai 50 juta. Tergantung nanti pokoknya dari cash harganya. Dulu aja gitu ya? Ya, hitungannya cash aja dulu. Oke, pokoknya cash dulu aja. Nanti kalau kalian mau tanya harga kreditnya, lihat di deskripsi. Ada nomor teleponnya. Ada Instagramnya juga kan, Om? Ada. Oke, kita tempelin juga Instagramnya. Jadi kalau kalian nemuin video ini sebulan lagi, dua bulan lagi, scroll Instagramnya, cari mobil bekas yang cocok sama kantong kalian ya, Om ya. Tepat. Kita mulai dari mobil pertama boleh, Om ya? Boleh. Kita di belakang nih ada mobil nggak umum juga bener, Om. Iya. Ini ada gede-gede. Dua barang high S ya. High S. Ini yang dulu kita bikin atau udah? Udah, beda? Udah pasti udah beda lagi. Udah beda lagi. Udah beda lagi. Tapi cuman tempatnya sama. Tempatnya ya? Tempatnya aja selalu sama. Oke, yang ini dulu deh. Yang ini apa nih? Ini high S 2016 komuter. Mm-hmm. Ini Nopol Bandung. Mobil siap jalan, siap kerja, siap jalan-jalan, siap disewain, siap cari duit. Kilometer berapa dia? Ini hampir 200 ribu. PT? PT. Tangan dan servis record tangan pertama dari baru. Oh, PT tapi servis record. Servis record. Tangan pertama dari baru ya? Dari baru. Surat-surat, pajak bulan 8. Pajak bulan 8, hidup, terima hidup sampai tahun ini. Mm-hmm. Harga cashnya di 298. Mm-hmm. Kalau mau kredit, ini bisa cuma total DP di 40 jutaan lah, 40-an lah. 40 jutaan? 40 juta. Nah, ekonomi kan udah mulai bergerak udah lagi. Udah mulai bergerak. Yang lagi pengen bisnis-bisnis travelnya dihidupin lagi. Nah, iya. Ambil barangnya di sini nih. Mumpung ada. 40 jutaan, angsuran berapa tuh? 7.600-an. 4 tahun? 4 tahun. Oke. Nanti DP-nya, angsurannya kalian boleh nego-nego ulang, telepon-telepon ulang. Tapi tinggal yang jelas harga cash-nya berapa, Om? Harga cash 298. 298 udah punya mobil buat usaha, Om ya. Antar jemput anak sekolah juga bisa. Iya. Yang ini sama tahunnya atau gimana, Om? Ini 2019. Uh-huh. Ini kilometer 2019, berapa? Kilometer 100 ribuan. PT juga? PT juga, nomornya Surabaya. Oh, beda PT tapi ya? Beda PT. Oke, beda PT, beda daerah. Ini Bandung, ini Surabaya. Beda Surabaya, beda pajaknya hidup. Pajaknya bulan 5? Ajak bulan 5 tahun ini. Hidup ya? Hidup. Ini mau lepas cash berapa? Ini cashnya kena di 357. 357? Iya. Bisa DP berapa kurang lebih? Ini DP-nya di 55. 55 juta? 55 juta, angsurannya di 9 juta kecil lah. Oke, 9 juta kecil lah pokoknya. Yang penting kalau teman-teman di luar daerah nih, keluar daerah boleh kirim kan, Om ya? Bisa. Paling jauh kemana? Bisa. Sampai mau sampai Aceh, sampai mana aja selama masih Indonesia masih bisa lah insya Allah. Oke, ladenin ya? Ladenin terus. Oke, pokoknya kalian telpon aja diladenin pokoknya. Kita ke sebelah sana dulu ya, Om ya? Boleh, ayo. Biar enak, nanti yang barisan sini belakangan aja. Ini kita ada mobil, ada nyentrik warna biru, tapi kita beresin si Mercy dulu, Om. Iya. Ini Mercy apa nih, Om? Ini S280. Mm-hmm. 2005. Tahun?
2005 S280L, dia udah final edition yang terakhir. Kilometer berapa nih? Ini kilometernya di 100 ribuan. 100 ribuan, perorangan. 100 ribuan, perorangan. Tangan ke? Tangan kedua. Tangan kedua. Tangan kedua. Nopolnya genap. Nopolnya genap. Tapi ini pilih nomor ya? Beda. Nanti pas dijual nomornya diambil sama orang ya katanya. Nanti tapi pajak tetap hidup bulan 9 ini. Oh, pajak tetap hidup tapi nomor hidup. Copot ya. Nomor dicopot. Oh, silang nopol ya. Silang nopol. Ini mau dilepas harga berapa kalau ini? Ini terima pajak hidup semua saya kasih cuma 125 aja. Cash. Cash. Oke, 125 cash. Kreditnya nanti ngobrol aja. S-Class loh. S-Class ya. Bisa datang ke sini, bisa telepon, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Semuanya masih boleh nego, 125 juta udah naik Mercy ya. Naik Mercy, tipenya S-Class, paling mewah, facelift, edisi terakhir, pajak hidup. Oke, mobil tetangga nggak akan tahu ini mobil tahun berapa. Nggak tahu. Kalau bukan pedagang, bukan pemain mobil, nggak bakal tahu ini mobil tahun berapa ya. Iya. Parkir di garasi kalian, udah orang lihatnya Mercy aja. Mercy aja, udah selesai ya Om ya. Udah, rapi. Yang ini nih Om, nah ini buat orang-orang yang hobi-hobi aja kayak buat ini ya. Hobi-hobi, ini dapat dari teman lama, mobil lama ngejogrok, diem aja. Jadi ini kondisi pajak mobil mati 8 tahun. Mati 8 tahun? Mati 8 tahun. BMW apa Om? 320 yang M52. Tahun berapa nih? 95. Tahun 95? Tahun 95. Tapi ini warna biru aslinya? Enggak, aslinya ini warnanya silver. Oke. Okay. Dia ganti warna biru, terus udah ditinggalin aja tuh mobil. Tapi di STNK berarti masih silver atau biru? Masih silver kayaknya. Masih silver? Masih silver. Pajak mati 8 tahun? Pajak mati 8 tahun, tapi pajaknya paling cuma 300 ribu, 400 ribu sih. Oh, bisa beres-beres bisa lah beres nanti ya. Hitung-hitungan lah ya. Gampang lah itu. Daleman orisinil, mobil seger. AC, radiator pada baru, bannya semua empat-empatnya baru. Kaki-kaki. Mobil enak, kaki-kaki enak. Tinggal mobil jalan aja. Tinggal jalan, tinggal ngegas aja udah enak. Wilayah ya. Mana sih? Ini B mana ya? Saya juga lupa. Pokoknya B. Letternya B lah ya. Pokoknya letter B lah ini. Oke, letternya B nanti konfirmasi aja ke WhatsApp atau enggak ke Instagram ya Om ya. Bisa. Harga berapa mau dilepasnya? Ini kasih di 46. 46 juta. Pajak mati? Pajak mati, kondisi suratnya yang as is ya. Kalau mau diurus, bisa. Nanti tinggal kita bantu urus aja. Tinggal hitung-hitungan tinggal ya? Tinggal hitung-hitungan. Oke, pokoknya harga cashnya 46. Oke, 46. Nanti tinggal hitung-hitungan aja kalian mau gimana surat-suratnya atau mau terima mati atau terima hidup ya, iya. Om ya? Iya. Yang ini, Om? Ini... Nah, ini pasti lebih lempeng surat-suratnya. Iya, ini mobil normal, hidup semua, velg ring 20, 520i, E39 2004. Udah edisi terakhir. Yang udah double glass kacanya, ini di 88 juta. KM berapa? Kilometernya gue lupa, yang kurang lebih 100 ribuan lah ini. 100 ribuan? Daleman masih utuh banget, masih bagus. Tapi buka harga 88 juta? 88 juta aja. 88 juta buat teman-teman yang mungkin yang nonton komunitas-komunitas BMW. Komunitas-komunitas. Lagi cari bahan, lagi cari barang, biar makin pede nongkrong sama komunitasnya kan? Bener. Biar ditemenin. Iya kan? Biar ditemenin tinggal pilih tuh, mau yang 40 jutaan atau 80 jutaan. Karena komunitas biasanya kan yang penting lihatnya BMW aja gitu kan. Iya. Nggak peduli tahun ya. Nggak. Okay, pasti penting mobil fit, seger, dan bisa dicek mau di bengkel mana aja, tinggal ngecek aja udah apa-apa. Tinggal bawa ya. Tinggal bawa. Tapi yang jelas mobil di sini nggak bakal bekas kerendem kan? Nggak. Jamin tuh enggak, ya? Jamin. Saya kalau ada mobil bekas kerendem pasti langsung udah saya salah beli, udah langsung saya jual aja, mau rugi mau berapa, saya udah merem aja udah. Nggak bakal di videoin begini ya? Nggak lah, nggak berani lah. Oke, nomornya B, genap, ini tapi pajak hidup ya? Pajak hidup bulan 8. Pajak hidup bulan 8, pajaknya berapa sih dia? Dia ini di 3 jutaan. 3 jutaan ya? 3 jutaan. Ya udah beres lah, pajak 3 jutaan naik BMW mah. 2004 lagi, tahun muda. Tahun bebas muda. Bebas was-was. Kalau yang ini lebih muda lagi dong? Ini lebih muda lagi. Ini barang apa nih? Beda 10 tahun. Ini 520 modern facelift 2014. 2014? 2014. KM-nya berapa kalau gini? Ini kilometer juga di 100 ribuan juga. 100 ribuan? Iya, karena ini mobil. Juga. Ini perorangan tapi ya emang orang pakai aja ya. Orang pakai aja emang ya? Orang pakai, dia service record, kunci 2. Jadi ya lengkap dirawat lah, ya? Tapi lengkap semuanya. Oke, warna putih, ini surat-suratnya B, genap, wilayah selatan ya? Wilayah selatan. Pajaknya bulan 9, hidup? Hidup. Dia berapa pajaknya, Om? Ini pajaknya kena di 9 juta apa 10 juta nih setahun? 9 juta, 9 juta sampai 10 juta. Mau lepas harganya juta. Berapa nih? Ini cashnya di 382. 382? 382 juta, boleh dicek-cek sama
yang lain-lain, iklan lain, apa lihat dari marketplace lain, udah jauh, udah pasti udah jauh aja udah harganya. Udah masih jauh ya? Udah jauh, jauh. 382 juta masih boleh diadu tuh ya? Masih bisa diadu, boleh seri nego. 5, bisa nego, tipe facelift, ini dari 14, 15, 16, 17, sampai 18 awal, model, tipe, bentuk masih sama. Masih sama, dan barangnya ada facelift. Warnanya warna putih nih. Biasanya cocok buat perempuan-perempuan juga oke om ya. Masih lucu. Masih lucu masih ya. Masih lucu. Yang di belakang lo juga ada barang lucu nih om. Iya. Nah ini mobil-mobil... Ini S-Class. Eksekutif-eksekutif. 221. Yang udah agak berumur lah ya. Yang udah berumur, tapi masih masa kini, masih update terus. Masih update terus. Masih update terus. Buat om-om umur 40-45 lah ya. Nah. Cocok nih barang ini kan ya. Lucu. Pas sudah. Merci apa om? Gak kurang. Ini... S350, tahunnya 2008, okay. Tapi dia udah di facelift ke 2013. Kilometernya berapa sekarang? Ini kilometer di 82.000. 82 apa 83? Perorangan tapi ya? Perorangan. Tangan pertama? Tangan kedua. Tangan kedua? Tangan kedua. Tangan kedua, nopolnya B. Eh, sorry, masih tangan pertama dingin. Masih tangan pertama? Tangan pertama, BPKB biru. BPKB biru. Iya. Pajaknya bulan 7 ya? Pajak bulan 7. Berapa dia pajak? Ini pajaknya kena di 10. 10 jutaan. 10 jutaan. 10 jutaan. Ya, mau dilepas harga berapa nih, Om? Ini cash-nya di 265. 265? Iya. Cash-nya? Cash-nya. Oke, 265 juta. Udah naik Mercy ya? Naik Mercy, dapat facelift. Facelift-nya aja udah hampir cepek. Hampir dari cepek. Dari S-Class biasa. Ya udah, kalian yang beli berarti beruntung. Iya. Oke, kalian beli berarti beruntung. Tinggal pilih aja tuh. Pecinta Mercy, boleh main kesini. Pecinta BMW, boleh main kesini, Om. Bisa ya. Kredit lagi. Bisa kredit? Bisa DP kredit lagi. Ya? Ini DP cuma di 70-an lah, 75 nggak salah. 70-75? Iya, angsurannya 7 jutaan 3 tahun. 3 tahun? Hmm. Oke, nah ini teman-teman mungkin ada yang baru pertama kali mau kredit-kredit mobil, mobil-mobil premium kayak gini. Kalian begitu masukin DP, leasingnya tolak, balik 100%? Balik 100%, hari yang sama detiknya doang paling beda. Oh gitu? Oke, proses leasing bayar berapa? Proses leasing tanda jadi ya paling 2 juta, 3 juta dibikin gampang aja udah. Jalan langsung jam ya? Jamping udah jalan, enak okay. Aja udah. Begitu leasing pusing. Tolak, uang balik 100% langsung ya? Balik. Yang ini dulu deh om, biar mumpung Mercy-Mercy semua nih om. Boleh. Ini Mercy apa nih om? Ini E280 7 G-Tronic. Aha. Ini juga udah final juga, terakhir dia 2009. 2009? 2009, W211, 7 G. Ini mobil bekas dari dokter gigi dulu. Oh yang pakai dokter gigi? Gigi aja dirawat apalagi mobil. Nah itu dia. Itu kata kuncinya. Nah itu dia tuh. Warna silver, nopolnya B, genap, pajaknya bulan 3 gimana bulan nih? Bulan 3 tahun depan, 2023. Dia berapa pajaknya emang? Ini pajaknya kena 5 jutaan. 5 jutaan ya? Udah murah sekarang Mercy yang tangan kayak gini. Tangan pertama ya? Tangan pertama dari baru. Tangan pertama dari baru ya? Mau dilepas berapa nih? Tangan kedua. Sorry, ini tangan kedua nih. Tangan kedua? Yang ini tangan kedua. Ini cash-nya di 165 juta, terima pajak panjang. Oke. Okay. Kalau mau kredit, DP-nya 50 juta. Aha. 3 tahun, angsurannya 4 juta 900 something lah. Oh, masih bisa kredit DP gocap. Oris kah? Apa kalau ini TLO. Aha. Ini TLO, cuma kita kalau jual mobil-mobil yang begini, mewah, tahun-tahun 2007 ke atas, itu pasti kita kasih garansi mesin, okay. Transmisi, uh-huh. ECU, sama ada modul-modul ya yang arjen-arjen lah. Uh-huh. Itu nanti bisa kita omongin. Uh-huh. Itu garansi itu semua 12 bulan. Setahun? Setahun. Dari pas begitu? Pas dia bawa keluar nih, dinding dari showroom dihitung hari itu. Oke. Okay. 12 bulan dari situ. Kalau ada apa-apa, bawa kesini lagi? Ada apa-apa, tinggal konfirmasi, nanti tinggal... Kalau tinggal konfirmasi, pilih bengkel, bengkelnya mau di mana, estimasi, nanti tinggal telepon orang asuransinya, dia yang beresin semuanya. Oh. Jadi enak makan, enak tidur, okay. Pakai mobil mewah, angsuran juga nggak nyekek-nyekek amat, ya kan? Dipakai nyenengin, iya dipakai, iya. Ngapain pusing udah. Dan kalau ada apa-apa, tinggal telepon aja nanti dibantuin ya. Tinggal dibantuin, dituntun, rapih. Rapih, dituntun, udah. Rapih pokoknya, jadi buat yang pengalaman pertama punya-punya mobil premium, enak beli di AutoZer. Yang ini nih om, wah ini buat orang-orang yang suka traveling-traveling ya. Ya, ini yang buka-buka atap. Pecinta vitamin C, vitamin pantai. C, pecinta pantai. Sama matahari. Barang apa nih, Om? Ini cabriolet, Mini Cooper cabriolet 2011. Uh-huh. Dia udah facelift, udah multimedia Bluetooth, speaker Harman Kardon, 1600 turbo. Uh-huh. Tahun berapa? 2011. 2011. KM-nya berapa sekarang nih? 40.000. 40.000. 40.000. Tangan keberapa? Servis tangan kedua. Tangan kedua. Tangan kedua. Tangan kedua tapi perorangan punya ya? Perorangan punya, asli. Perorangan punya, surat-suratnya B ganjil, pajaknya bulan 4 gimana nih?
pajaknya bulan 4 2023. Nanti nih geser, ganti nomornya, kalengnya. Kalengnya ganti. Kaleng ganti sampai terima tahun depan 2023. Dia berapa sih pajak kalau Mini Cooper begini? 12 jutaan. 12 jutaan. Oh, tapi diberesin udah ya? Ah, udah beres. Jadi udah yang penting make udah enak aja udah. Udah enak. Sampai ya? Garansi nanti, sampai modul kabrioletnya. Matic apanya, mesinnya, transmisi, modul kabriolet gitu ya? Itu semua. Karena kan mungkin orang ada was-was, ragu ya, udah di atas 10 tahun. Barangnya ada apa enggak? Harganya berapa? Gua kasih garansi setahun dan bisa diperpanjang. Oh, garansi setahun dan bisa diperpanjang. Dan bisa, masih bisa lagi diperpanjang. Kan enak kan? Nanti garansinya kayak gimana prosesnya, klaimnya kayak gimana prosesnya, perpanjangnya gimana prosesnya, nanti dijelasin pas saat beli ya. Pas saat beli. Kalau kita jelasin semua di video, waduh repot. Udah kesenangan abis. Kalian. Datang dulu ke sini, lihat mobilnya, test drive, abis itu deal sampai jadi ya. Deal sampai nego jadi. Nego sampai jadi. Harga berapa ini yang penting? Ini cashnya kena di 480. 480. 480 pajak panjang. DP berapa bisa? Ini DP 110 juta. 110 juta. Angsurannya 10,5 apa 16 lah antara itu. 4 tahun. 4 tahun. Pokoknya nanti kalau angsuran DP kalian masih gampang bisa ngobrol-ngobrol. Lah. Tapi yang pasti mah ini investasi lah, karena mobil kabriolet tiap tahun pasti naik. Pasti naik ya. Pasti naik rata-rata. Oh. Ini Om Kemal main mobil bukan setahun, 2 tahun, tapi udah puluhan tahun, ya Om ya. Belasan lah. Belasan tahun. Jadi kalau pengalamannya udah enggak perlu diragukan lagi. Kita ada yang nyempil nih Om. Oh, ada yang lupa. Ini motor mah enggak dijual ya Om ya? Motor dijual itu. Dijual itu ya? Yang satu itu dijual. Oh siap. Yang ini dulu deh Om. Barang nih, Isuzu nih. Ini Isuzu Panther. Aha. 2016. Pemakaian 2017. Oke. Tangan pertama dari baru. Kunci semua ada, kunci serep, manual book, bla bla bla, komplit. Oke. Kilometer 40.000. Oke. Cat full orisinil. Saya sebenarnya ada 3 beginian. Yang satu lagi kilometer 20.000, cuma saya taruh di showroom Jati Asih. Oke. Yang satu lagi ada lagi Grand Touring-nya di Jati Asih juga. Ada juga, saya taruh ada di Jati Asih. Jadi tapi kita bahas ini aja dulu. Kalau kalian nonton ini terus ini udah habis, kalian cek di Instagram nih, posting enggak nih yang Jati Asih? Ya, belum. Posting semua. Diposting kayaknya semua udah, ya? Kayaknya udah. Nah, ini mau dilepas harga berapa nih? Ini cashnya kasih di 190. 190? 190 juta. Bisa kredit berapa nih? Bisa kredit, ini total DP di 33 atau 35 juta lah. Oke, angsurannya? 5 jutaan. 5 jutaan 4 tahun? 4 tahun. Oke, jadi kalau kalian dulu mungkin ngidamin baru-barunya terus nggak kebeli, sekarang beli barunya udah nggak ada? Udah nggak ada, dan mau nyari kemanapun pasti kilometer udah pada lari mobil begini. Betul, kan? Betul, karena diesel. Karena diesel kan? Karena ini diesel. Kilometer 40 ribuan. Asli ya tapi ya? Asli. Oke, asli dan... Kalau nggak duitnya balik 2 kali lipat. Tuh, enak kan? Asli. Kalau enggak, duitnya balik 2 kali lipat. Jadi bayar 2 juta, balik 4 juta ya? Oh, 190 balik 380. Oh, okay. Kalau sampai enggak asli. Kalau sampai asli, emang lu lepas cashnya berapa nih? 190. 190. Kalau kredit berapa? Kalau kredit ini ya tadi, DP 35, angsuran 5,2. 4 tahun. 4 tahun? Oke. DP-nya berapa tadi, Om? 35 juta. 35 juta. Pokoknya kalian yang nonton, ke skip-skip rugi sendiri, karena DP-nya kita sebutin, harga cash-nya kita sebutin, jadi kalian fokus aja. Ini mau dijual berapa emang, Om? Ini cash-nya di 129. Barang apa sih ini? Ini Honda Rebel. Tahun? 2017. 2017? 2017. Dijualnya berapa? Ini cash-nya di 129 juta. Aha. Bisa bantu kredit juga. Aha. Ini total DP kalau nggak salah 35 juta. 35 juta? Naik moge. Naik moge. Angsuran 4 jutaan 3 tahun. 3 tahun. Iya. Oke, tinggal barunya pilih barunya naik tuh. Terus. DP-nya 30 jutaan, mau pilih Panther atau Moge. Nah, iya. Masalah selera ada tuh ya. Iya, tinggal masalah jadi selera aja. Jadi kalau punya duit 30-50 juta, tinggal pilih aja tuh. Mau naik Moge atau naik Panther. Mau naik saya Panther. Sih, kayaknya Panther dulu lah. Karena kalau Panther biasanya hitungannya enak bawa keluarga. Bawa kan? Keluarga. Barang irit dia berapa sih? Dieselnya 1 banding berapa kurang lebih, Om? Kayaknya kelewat irit mungkin sekitar 114, 116 kali 114, ya. 114 ya, itu dalam kota ya? Dalam kota udah. Kalau luar kota lebih irit lebih lagi. Lebih apalagi irit cuma lagi, lari 90, 100, wah udah. Dia masih bisa minum solar biasa lagi ya? Iya, pakai solar bus. Pakai solar bus ya? Kalau yang ini, Om? Nah, ini nih, mobil-mobil sultan-sultan daerah nih sekarang ya? Iya. Harrier? Ini Harrier Last Edition. Aha. Yang udah mesinnya udah pakai twin scroll turbo. Aha. Dia beda sama yang 2014-15 itu udah jauh lah. Ini tahun berapa emang? Ini 2017, karena okay. Dia cuma keluar satu kali. Karena mobil ini dulu barunya sangat overpriced, okay. Makanya sedikit orang yang punya. Oke. Okay. Terlalu mahal barunya.
dan ini harus pakai impor bulet dari Jepang aja. Oke. Dia nggak ada Thailand, nggak ada mana-mananya lagi. Jepang aja ya? Jepang aja. Okay. 2000 cc turbo 235 horsepower. Aha. 0 ke 100-nya itu cuma 7 detikan lah. 0 ke 100-nya? Cuma 7 detikan. Cuma 7 detikan. Mm-hmm. Dia dipakai juga sama Lexus mesinnya sama. Sekarang kilometer berapa nih mobil pas dijual? 40 sekian, 43 apa 44 ribu. 40 ribuan lah ya. 40 ribuan, tapi ini perorangan atau gimana? Perorangan. Tangan pertama juga? Tangan pertama dari baru. Tangan pertama dari baru, nopolnya B ganjil, wilayah mana R nih? Ini nomor, Jakarta kok. Pilih nomor. Pilih nomor, teman, ini Jakarta. Ya? Jakarta. Tapi nomor disilang? Nomor enggak. Dikasih, masih nempel. Oke, okay, masih nempel, depan. Pajaknya bulan 2 sampai tahun depan. Sampai tahun depan. Ini pajak berapa sih, Om? Ini kena 14 jutaan. 14 jutaan, tapi setahun lagi. Setahun lagi, bulan 2 tahun depan. Nabungnya 1 juta sebulan, bayar pajak tahun depan ya, Om ya. Karena kan bensinnya irit banget ya. Bensinnya irit ya? Iya, irit. Satu irit. Berapa sih? Ini dalam kota dapat 113, 114. Pertalite masih boleh? Kayaknya resiko ya, paling resiko. Pakai Pertamax ke atas kali ya. Oke, okay, Pertamax ke atas. Harga berapa lepas, Om? Ini cashnya pajak panjang saya kasih di 725. Paling mahal nih? Iya. 700? 725 juta. Oke, 725 juta tapi masih boleh nego? Masih bisa nego. Nego bebas, terserah Anda. Cuma nah, keputusannya ada di kita. Iya, pokoknya kan kita bukanya 725 juta. Mau nawar GoPay 400. Wah, mau nawar 8 juta juga paling enggak apa-apa. Bebas. Cuma kan enggak dikasih. Iya. Gitu kan? Paling atis kenal aja. Iya, ya udah silaturahmi. Silaturahmi. Kalau kredit DP berapa bisa, Om? Ini minim 60 juta. Oke. Okay. Angsuran 18 jutaan 4 tahun atau 16 jutaan 5 tahun. Ah, okay. Mending 4 deh. Tinggal pilih aja tuh, kita nggak ulang-ulang. Minim 60 juta, kalau bisa lebih gede deh. Lebih gede ya? Lebih cepat approve-nya ya? Iya, okay. Sama aja, kita di sekitar ini paling lama, insya Allah 3 hari lah. Paling lama itu, paling jarang 3 hari. Biasanya sehari 2 hari. Approve ambil kabar. Langsung ya. Oke, langsung dapat kabar, tanda tangan kontrak, mobil dorong ya? Mobil dorong. Yang ini dulu nih, Om, kita punya barang sejuta umat, Om. Nah iya nih, nyempil satu. Dari sebelah sini aja nggak apa-apa, ya, Om. Ya, nggak apa-apa ya. Avanza apa nih, Om? Ini Avanza G Matic 2018. Mm-hmm. Ini kan mobil syarat harus ada. Iya. Kalau di showroom standar ya. Standar showroom. Standar showroom, okay. Ya. Oke. Makanya ya udah deh, bawa. Dia aslinya di Jati Asih kan mobil. Banyak ada ginian. Mm-hmm. Nih. Contoh aja, ini G-Matic 18, saya jual cashnya di 160 juta. 160 juta? Kalau kredit, DP-nya 12 juta, okay. Angsuran 4 juta 700-an. Tapi di Jati Asih banyak nih barang begini? Ada, pasti harus ada terus rata-rata. Pasti harus ada. Harus ada terus. Tapi yang ini G-Matic tahun 2018. 2018, buka cashnya tadi? 160. 160? 160, kreditnya tadi DP berapa, Om? 12. 12 juta? 12 juta, angsuran 4 juta 700. Tuh, 12 juta udah punya mobil di AutoZero, Om ya? Iya. Ini mobil buat mudik lah. Jadi kalau yang lagi cari mobil buat mudik, main ke AutoZero yang di Pahlawan Revolusi atau di Jati Asih, ketemu nih mobil-mobil beginian. Ada. Mau cari warna putih, cari warna apapun. Abu, hitam, ada aja. Ketemu pasti ya? Pasti ada lah. Cuma kan ada Matic kosong, lagi ada manual. Oke, kalau nggak nanti dicariin gitu bisa lah ya? Iya. Oke, telepon aja pokoknya pihak AutoZero. Tinggal AutoZero. Telepon. Kalau yang ini, Om, ini nggak umum juga nih barang nih? Iya, ini juga Proton, mobil ya? Rada jarang. Ini Proton Exora yang Prime. Aha. 1600 turbo, 140 horsepower. Aha. Ini kilometernya 36 ribu apa 37 ribu lah. Tahun berapa, Om? Ini semuanya terakhir NIK 2013. Oke. Okay. Tapi ini pemakaian 2017, tangan pertama dari baru. Tangan pertama dari baru. Dari baru. KM-nya berapa sekarang? 36 ribu. 36 ribu. Surat-suratnya wilayah mana tuh? Jakarta Pusat, ya? Ganjil. Ganjil, Jakarta Pusat, pajak baru. 3 tahun enak depan. Enak makan, enak tidur. Pajak berapa emang dia? Ini pajaknya di 3 jutaan nggak salah. 3 jutaan? 3 jutaan. Lepas berapa nih yang begini? Ini lepas di bawah cepek, 97, 96. Cash itu ya? Cash. Oke, 96 juta itu cash. Kredit cash. Berapa kredit dikasih DP? Kredit total DP 25, okay. Angsuran 2.400.000 4 tahun. Nah udah, daripada beli motor gede, ambil mobil. Joknya aja udah captain seat, 2-2-3. Ini belakang, jarang ini. Jarang kulit, barang ya? 2-2-3. Iya. Oke, okay. Jok kulit. Captain seat, turbo, angsurannya cuma 2 jutaan. Orang beli motor-motor max-max gitu. Ya, wah, udah. Mendingan ambil beginian ya kan? Iyalah. Nggak kepanasan, nggak kehujanan. Iya, enak lagi. Enak ya. Kalau yang ini, Om? Ini Camry 2008. Aha. Tipe V ini... Kilometer berapa? Kilometernya 150 ribu. Perorangan. Asli, perorangan, record, Toyota. Tangan ke?
tangan kedua kalau nggak salah. Tangan pertama. Tangan pertama. Surat-suratnya masih... wilayah mana nih? Selatan pertama punya ya? Iya, selatan punya. Ganjil selatan, pajaknya bulan 9, pajaknya berapaan? Ini pajaknya kalau nggak salah 39 apa 4 juta gitu antara itulah. Sekitar 3 hampir 4 lepas lah. Lepas harganya berapa? Ini di 125 juta. Oke. Okay. Bisa kredit bisa juga, total DP-nya tuh di 40 jutaan, angsurannya 3 juta 4 tahun. 3 juta 4 tahun. Pokoknya kalian punya duit dari tadi di bawah 50 juta, punya duit 10 juta, 12 juta tadi dapat mobil pokoknya. Dapat mobil. Yang penting niat dulu, yang penting. Niat dulu sama jangan di skip-skip videonya. Iya, jangan skip-skip videonya karena beda-beda nih. Beda-beda terus. Karena nyampur dari premium ada, ya kan? Yang receh-receh ada. Receh ada. Udah yang komplit. Buat usaha juga ada. Ada. Dari kelas kecoa sampai kelas kebo. Ini Lexus beneran nih? Enggak, ini Lexus-Lexusan dari Camry 2012. Oke, Camry 2012 tapi pakai emblemnya Lexus. Lexus full belakang, depan juga dirubah-rubah model Thailand begitu deh. Model Thailand gitu. Dia orangnya hobi berarti ya? Iya. Kilometer berapa ini? Ini 60 ribu. Tangan pertama? Tangan pertama dari baru. Perorangan juga ya? Ini perorangan. Perorangan. Surat-suratnya wilayah timur ya? Ini timur. B genap timur, pajak ke bulan 2 gimana? Bulan 2 terima panjang. Tahun depan ya? Tahun depan. Harga berapa lepas? Ini cashnya di 210 karena udah full modifikasi. Bisa dicek lah nanti lah, bisa Dior lah. Bisa dicek sendiri dari lampu belakang, lampu depan, bumper apa semua. Audionya udah three-way, dia udah banyak lah dia dandan ini semuanya. Kalau kalian yang nggak ngerti, bawa orang yang ngerti pun nggak masalah. Boleh, ya? Bawa-bawa ke Toyotanya langsung lagi ya, bawa apa-apa. Ke Toyotanya langsung juga nggak masalah. Enak nanti, makan, enak tidur. Pokoknya biaya general check-up diobrolin aja. Diobrolin. Ya? Biasanya sih dari yang beli. Dari yang beli ya? Harusnya sih gitu, karena kan buat kepercayaan dia kan. Iya, karena emang buat kepentingannya untuk dipakai. Betul, ini harga berapa kalau lepas? Ini 210, kalau kredit total DP-nya 30 juta, okay. Angsurannya hampir 6,599 sekian, taruh 6 juta lah 4 tahun. Okay. Itu deh tadi DP kan ceper-ceper tuh om, itu approvalnya gampang gak sih? Tergantung, tergantung data orangnya, terus orangnya bisa diajak ngobrolnya nyambung apa enggak, itu nanti kelihatan lah. Kapasitas lagi ya? Kapasitas yang pasti, kapasitas DP-nya, attitude dua sih sebenarnya. Oke, kapasitas sama attitude, kalau kalian pernah kolek 5 ya berat. Enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak juga. Enggak apa-apa. Mau kata kolek 5 pun kita masih makan. Aha. Tapi paling naik DP. DP sama? Aha. Tetap. Aha. Cuma saya paling minta deposit angsuran aja. Berapa lama tuh? Berapa banyak? Kadang 3 bulan, kadang 6 bulan. Buat gimana mood aja ya. Okay. Cuma buat just in case kenapa-napa. Jadi mau kolek 5, mau kolek 17 lagi. Tetaplah aman udah pokoknya. Ajuin aja dulu. Berani aja dulu. Leasing soalnya juga butuh. Iya. Iya kan? Yang penting kan bener gitu. Yang penting bener. Yang ini nih om, ini nggak umum nih di cutting stiker nih. Bensin atau apa sih? Ini bensin 2007, pemakaian 2008. Oke. Okay. Cuma dia udah di facelift ke 2015. Oke. Okay. TRD. Semuanya audio juga udah komplit, setir pakai Innova Reborn yang Q, depan juga dipakein kayak intercooler depan gitu. Depan juga kayak pakai scoop intercooler. Ini KM berapa sekarang? Ini 140 ribuan. Perorangan juga. Perorangan. Tangan ke berapa? Tangan saya lupa nih, kalau enggak pertama yang kedua saya lupa lah kalau ini. Oke, nopolnya B genap, pajaknya bulan 9 ya. Bulan 9. Kalau bensin berapa sih pajaknya dia? Bensin ini 4 jutaan kalau enggak salah. 4 jutaan. 4 jutaan. Tapi hidup ya? Hidup. Sampai September ya? Sampai bulan September hidup. Harga berapa nih? Ini kasih di 180 juta. 180? 180. DP-nya bisa berapa? DP-nya bisa hampir 60, sekitar 55, 56. 50, 55, 56. Angsurannya 4 juta tet. 4 tahun. 4 tahun. Oke, 4 tahun. Tapi sebenarnya tadi udah kan mobil yang kita sebutin 4 tahun, sebenarnya masih bisa 5 tahun kan? Nggak juga sih. Nggak juga. Kalau yang tahun 2012 ke atas, bisa. Oh, nanti ngobrol lagi nanti lah ya. Nanti bisa ngobrol lah. Pokoknya mau setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, tahun, lima tahun, lah. Atau mau cash, mau tuker tambah juga nggak masalah. Iya, ya. Iya, gampang. Yang penting telepon-teleponan dulu lah. Yang ini nih om, ini barang om juga kan ya? Iya. Ini barang apa nih om? Ini Grand Livina, sama kayak Avanza, mobil pasti harus ada. Wajib. Wajib ada lah, kayak gini-gini. Jadi kalau orang seleranya Avanza ya ambil Avanza. Iya, kalau ada yang Livina, ediknya ke Nissan, makanya harus selalu ada lah Nissan. Tahun berapa nih? 2017 XV. Extravictor, Matic ya? 2017. XV Matic tahun 2017, 2017 KM berapa ya begini? Ini kilometernya 92 ribu. 92 ribu? Iya, 2017. Surat-suratnya
B genap Jakarta Timur pajaknya bulan 6 kalengnya 2023. Iya. Ini mah pajak mirip-mirip lah ya. Iya, sar-sar udah pasti deh. Paling 2000-an ya. 3 sampai 4 lah. 3 sampai 4. 3 sampai 4 kurang lebih. Harga berapa lepas tuh? Ini cash-nya di 130. 130. DP berapa bisa begini? Kredit DP 15, angsurannya 36 apa 37 4 tahun. DP 15 juta. Angsurannya 36 apa 37? 36 apa 37? Catnya full orisinil kelihatan kalau Nissan. Dia udah sol-solan itu kelihatan banget karena dia soft paint hitamnya tuh susah kan. Jadi kelihatan banget ya. Jadi kelihatan ini banget. Kalau kalian lihat langsung ke sini ini mengkilap banget Mas. Ya. Parah. Enggak tahu nih diapain, yang jelas mengkilap banget. DP cuman 15 juta. 15 juta. Yang ini Om barang apa nih Om? Ini CR-V. Aha. 24 2400 tahun 2400, berapa? 2012. Kilometer cuma berapa? Ini kilometernya rada tinggi 160.000, tapi service record Honda selalu. Jadi bisa dicek ya. Bisa dicek di Honda terus. Pokoknya kalau kalian enggak tahu service record itu berarti servisnya berkala dari 10.000, 20.000, 30.000 sampai sekarang ngikutin buku terus. 160.000 ya. Yeah. Ngikutin buku terus. Jadi kalian bisa cek penyakitnya, minta nomor polisinya aja, kalau enggak nomor rangka tinggal telepon orang Hondanya, ketahuan tuh pernah ganti apa pernah aja. Pernah ganti ya. Apa aja terus pasti dijamin fit. Fit ya? Pasti fit. BE itu plat mana? Lampung Kota, Bandar Lampung, Lampung. Masih nempel? Masih nempel. Masih nempel, nomornya genap, pajaknya bulan 12, kalengnya 2022. 12, ya 2022. Masih sama persis masih ya? Masih sama. Harga berapa nih Om? Ini cashnya saya kasih di 143. 143. DP berapa bisa? Ini sih mau DP 5 juta juga bisa. Bisa? Bisa. DP 5 juta? DP 5 juta angkurannya juga. Berapa? 4 jutaan. 4 jutaan? Berarti 12 juta tadi nggak jadi paling murah. Ini 5 jutaan ya? Bisa sih sampai 5 jutaan. 5 jutaan. Orang kayak angsuran tapi ini cuma buat DP. Iya. Atau nggak ambil misalnya DP-nya ambil yang 5 juta. Terus langsung di BBN bayar aja di leasingnya. Terima di B. Oh gitu? Bisa iya, juga? Bisa. Nah nanti hitung-hitungan dulu aja ya? Iya. Nanti ngobrol tinggal nambah ya? 10 juta misalnya. Hmm. Terima langsung di B gitu kan? Oh. Iya. Jadi kalau yang langsung kalian atas nama sendiri, atas nama. No for B. Atas nama B nanti tinggal hitung-hitungan ya. Iya, ngobrol. Tetap harganya jauh di bawah dihitung sama B-nya sendiri. Aha. Bisa beda 20 jutaan sama yang lain. Pokoknya hitung-hitungan dulu, ketemu dulu sama Om Kemal di Autozir. Ada satu lagi barang nih Om. Ada satu lagi barang, bener ya Om ya? Ini ada satu lagi. Innova ya? Innova. Oke, Innova nih. Pamu. Ini bensin apa diesel punya Om? Ini bensin 2012. Bensin 2012 ya? Iya. Kilometer berapa? Ini di 100. Buan 140.000. Tipenya apa sih? Tipe G-Matic service record juga di Toyota ini. G-Matic service record service juga. Service record juga. G-Matic bensin 2012. 2012. Mobil masih anget, warnanya warna hitam. Nomornya B genap, wilayah selatan, pajaknya bulan 11, kalengnya 2026 ya. Iya, betul. Pajaknya bulan 11 hidup ya? Hidup. Atas nama PT. Pajak? Ini pajaknya 4 juta apa 5 jutaan lah. 4 juta 5 jutaan. Lepas harga berapa Om? Ini cashnya, karena ini lagi mau lebaran, dia kayaknya harga mobil begini tadi naik-naik dikit ya. Oh, sama kayak rame. Ini Avanza bisa sampai 160, karena kalau dulu kan enggak. Ini bisa dikasih paling di 152. 152? Cashnya. Itu cash? Cash. 152 tapi juga masih boleh nego ya. Masih bisa nego. DP berapa bisa Om? Ini dari DP cuma 15 juta juga bisa. Bisa. Angsurannya berapa? Angsurannya di 4 jutaan juga, masih sekitar 4-an lah. 4 jutaan 4, ya? 4 koma something lah. Oke, pokoknya dari tadi pokoknya kita udah sebutin semua tuh. Dari 5 juta, 12 juta, 35 juta, 15 juta, dapet Innova, service record, enak makan, enak banget mobil dipakainya. Okay. Beneran enak mobil banget. Mobil enak banget, enak makan, enak tidur. Enak makan, sini, enak ya. Tidur. Garansi setahun lagi. Garansi udah kurang setahun. Apa lagi. Oke, dan ini areanya pinggir jalan persis, jadi kalau teman-teman mau ke sini ini gampang banget aksesnya. Keluar tol paling dekat mana sih Om? Jatiwaringin. Jatiwaringin keluarnya. Ya? Keluar tol Jatiwaringin, tulis aja Autozir Pahlawan Revolusi langsung ke sini nih. Langsung nyampe. Tinggal lurus-lurus doang. Buka setiap hari Om ya? Buka tiap hari. Dari jam berapa sampai jam berapa kalian bawa uang, nah, ditungguin. 10 pagi sampai jam 12 malam. Ah. Tapi yang enak sih telepon dulu. Oke, enaknya telepon dulu. Takutnya lagi jalan-jalan. Karena takutnya mobilnya ada di Bekasi atau enggak di sini atau Om enggak ya? Ada di sini. Jadi biar disiapin. Tapi ke Bekasi juga dekat sini ya? Dari sini juga dekat, paling 15 menit. 15 menit ya? Jadi kalian nanti misalnya lagi cari mobil apa, sesuaiin, nanti tinggal janjian aja. Iya. Ada yang mau tambahin lagi nggak Om? Udah bubusa nih soal kita. Udah bubusa ya. Udah pengen ngopi. Udah pengen ngopi, siap. Pokoknya jangan lupa bungkus mobil bekas impian kalian di Autozir Jakarta. Mobil dijamin nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir, kilometer asli, legalitas semuanya aman. Satu aman. Lagi pertanyaan Om. Kalau teman-teman di luar daerah mau beli, hari ini datang, bawa mobil, bayar cash.
Langsung. Bawa surat-surat nggak? Bawa, pasti. Surat-surat langsung, ready berarti ya? Langsung ready. Oke, berarti surat-surat juga ready. Terima kasih atas waktunya, Om. Oke, ya. Sukses siap. Buat Om Kemal, sukses buat AutoZir. Pokoknya jangan lupa bungkus mobil bekas impian kalian. Bungkus terus. Di AutoZir Jakarta. Sampai ketemu lagi di konten keliling showroom berikutnya. Kita bilang enjoy dulu, Om ya. Oke. Barengan sama bunyi klakson. Enjoy!